Salam Guru Juara. Poster merupakan media pembelajaran yang terdiri dari warna, gambar, grafis, serta tulisan untuk menjelaskan dan mengekspresikan suatu konsep, ide, maupun pesan-pesan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan ide dan kreativitas. Kedua, menjelaskan suatu konsep atau proses. Ketiga, menggambarkan benda-benda dan kosakata baru. Keempat, alat membangkitkan motivasi. Kelima, menyampaikan pesan dan gagasan. Dan keenam, memberitahu suatu kegiatan, agenda, atau jadwal tertentu. Poster juga memiliki beberapa bagian utama, yaitu judul, isi, atau konten, dan juga gambar. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari poster? Pertama, memuat komposisi huruf dan gambar. Kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Keempat, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Dan kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat serta kontras. Nah, berikut ada tips bagi guru ketika akan membuat poster. Yang pertama, guru menganalisa materi yang akan diajarkan. Kemudian, mencari hal yang dapat dikomunikasikan dengan poster dan buat kata-kata sederhana. Lalu tambahkan gambar atau ilustrasi pendukung dan tambahkan tulisan sesuai kebutuhan dan hiasi dengan warna yang menarik, kontras, dan pastikan ukuran gambar dan tulisan cukup serta jelas untuk dilihat oleh semua peserta didik. Selain itu, berikut ada beberapa tips supaya poster yang kita buat menjadi menarik dan juga mudah dipahami. Pertama, menggunakan perpaduan warna yang tepat serta soft yang akan membuat poster menarik. Kedua, menyesuaikan ukuran gambar dan teks agar seimbang akan membuat poster mudah dipahami. Ketiga, memperhatikan ruang kosong pada layout supaya teks lebih mudah terbaca. Dan keempat, tidak menggunakan ornamen yang terlalu banyak karena dapat mengalihkan fokus ketika melihat konten. Nah, dari penjelasan tersebut, semoga dapat bermanfaat untuk pengetahuan dasar mendesain poster pada PowerPoint. Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat poster dengan PowerPoint? Yuk, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sekian video kali ini dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Guru Juara serta nyalakan loncengnya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan salam Guru Juara.